kali yang maling-malingnya matanya udah pakai kacamata hitam nendang. Ibu mata saya ini kena sinar matahari kan udah dikasih gitu Bu. Udah ya. Ada apa ini? Ini sepatu saya yang tendang aja Ibu nih. Masalah sepatu sekali Bu. Ibu, jadi orang yang sabar, jangan suka marah, nanti jauh rezeki. Jadi apa yang sabar ya? Kita harus berkuasa bersaudara semua, orang bersaudara. Iya, saya kan gak sengaja, Pak. Iya, jadi gak orang pemaaf. Ya? Maaf ya, saya tadi. Coba baikkan. Ya, saya maaf ya, Bu. Selamat tadi lagi, Pak. Ya, Bapak. Ya, tadi. Tapi hari ini baik ya. Iya, penampilan ini lebih baik. Iya, untung aja dia. Ternyata dia lebih tenang menghadapi ya, bisa menangani. Mana dia? Mana dia? Mana ya tadi? Oh, hilang itu nih. Tadi tuh tadi sini ya. Jangan-jangan manusia siluman. Mana manusia? Mana dia? Tadi ada preman tadi, tapi hatinya baik kok ya. Mana sekarang dia tuh ya? Apa kabar? Udah lama ya. Gimana kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas doa, juga ucapan bela sungkawa untuk suami. Sayang semuanya sudah pulang. Semoga ya Allah membalaslah cepat banyak. Terima kasih banyak. Ngomong tetap prihatin ya, beritanya bapaknya anak-anak udah nggak ada, yang sabar. Gimana apa jalan-jalan? Udah ada. Calon. Calon atau mungkin belum. Sudah? Ah, ibu ini bercanda aja, saya belum berpikir karena situ. Masih suasana duka ya. Ya, kita fokus anak-anak. Oke, okay, ya. Semoga anak saya aja yang sekiranya dapat jodoh. Oh, dulu mohon maaf karena saya buru-buru mau ada keperluan lagi. Jadi saya pamit dulu ya. Semoga nanti kita suatu hari bisa bertemu lagi. Oke, silakan. Good luck ya. Okay. Semoga lancar semua urusan. Kita mau ke sana, kenapa jadi sana, Pak? Iya. Bisa hilang? Mana itu orang itu? Kok gak kelihatan? Gak ada tuh, mana? Kok gak mau deh?